bawang merah banyak. Segitu pak bawang merah. Ya banyak pasokannya. Lainnya banyaknya. Tidak ada masalah kan? Yang penting kalau orang mau beli ada. Ya. Cabai juga. Ada. Cabai juga ada kan? Banyak. Harga gimana? Sama 40. Tidak naik. Dan memang dari seluruh Indonesia dan termasuk hari ini di Kelapa Dua, ternyata memang minyak goreng menjadi salah satu hal good and good, artinya masih perlu konsentrasi yang lebih kuat. Dan ini sementara terus dilakukan oleh Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga, terus mengendalikan semua menteri untuk terus ke lapangan untuk memperkuat distribusi minyak goreng itu khususnya curah untuk bisa sampai di lapangan. Dan hari ini hampir sepenuhnya dalam 3-4 hari terakhir ini minyak goreng curah secara masif sudah turun ke daerah-daerah termal, daerah-daerah merah, daerah-daerah defisit di Kalimantan, di Papua dan lain-lain sudah mulai terjangkau dengan harga.